balik lagi bersama gue, Gamecol, Game Collection. Oke, kita balik lagi di game kesayangan kita semua, anjir, Mobile Legends Adventure ya, oke? Oke, kali ini kita bakalan gacha lagi, gacha terus cuy, kalau ada diamondnya ya. Kalau ada diamondnya kita gacha terus ya, sama tiket ya. Oke, tapi sebelumnya kita akan menjelaskan dulu fitur-fitur yang penting di game ini cuy, oke? Pertama, kita masuk ke menu event. Nah, di menu event ini kita bisa lihat namanya Starfall F dan juga Wishing Star ya. Oke, ini penting banget cuy buat kalian yang mungkin udah agak susah dapetin ininya, dapetin hero bintang 5-nya. Ini wajib banget cuy. Jadi, di Wishing Star ini kita bakalan pertama kita bakalan disuruh milih dulu hadiah apa aja yang mau kita pilih gitu kan. Nah, di sini pertama ada grand reward ini apa, bintang 5 ya, hero bintang 5. Nanti kita pilih sendiri mau hero bintang 5 yang mana yang dimasukin ke grand reward. Terus yang buat premium rewardnya ini juga kita bisa milih sendiri ya, ada beberapa pilihan, tapi udah gua masukin yang ini, soalnya ini penting banget cuy. Pertama fragment hero bintang 5, terus ada tiket buat gacha, terus ada yang ini apa namanya nih, gua lupa namanya, pokoknya inilah ya, yang air emas itulah lah, pokoknya lah gitu ya, gua lupa namanya. Nah, ini reward yang bisa kalian pilih itu ini ya, ada di bawah nih, bisa kalian lihat. Terus buat hero nya ini tuh bisa kalian lihat ya, hero nya bisa kalian pilih sendiri ya, mau hero yang mana buat grand reward nya habis itu baru kita confirm. Nah, untuk gacha nya ini gacha ya, termasuk gacha tapi gratisan, kita harus nyelesain misi yang ada di Starfall F, dan ini bakalan reset ya sehari sekali gitu ya. Ini gua resetnya ada 6 jam lagi lah ya, 6 jam lagi nih. Pertama kita nyelesain quest yang di sini, terus kita bakalan dapat bintang. Nah, ini ya. Nah, setelah kita dapat bintang baru kita bisa gacha yang ini. Ini kan pakai bintang nih, yang 1 kali 30 bintang. Terus yang 10 kali 300 bintang. Itu gimana kalian aja cuy. Mau kalian kumpulin dulu bintangnya gak apa-apa, mau langsung satu-satu gak apa-apa ya. Tapi pertama gua kemarin nyoba ya, itu gua dapet yang tiket 4 ya, hadiah yang tiket ya, itu gua gacanya satu-satu cuy, ya lumayan lah. Oke, terus ada juga mana-mana. Nah, ini ya, ini hero assemble ya, ini kalian harus dapetin bintang 5 sebanyak-banyaknya cuy, entah itu dari fusion siren, dari market, dari wishing siren ya. Dan ini hadiahnya, kalau kita dapat 25 hero bintang 5, kita bakalan dapat premium scrollnya atau tiketnya 10 ya. Terus kalau dapat 50, kita bakalan dapat satu peti hero selection atau peti buat kita bisa milih hero ya, gratis. Terus buat yang 150-nya, banyak banget ya 150 cuy, kita bakalan dapat soul meteor cell apa selection pack ya, itu gua belum tahu ya buat apa gitu, soalnya gua belum pernah dapat ya. Oke. Nah, di sini juga kita ada namanya Holy Sanctuary ya, aduh namanya agak susah ya. Dan ini tuh bisa naikin hero kalian ya, naikin level hero kalian secara gratis ataupun gak pakai poison XP ya. Tapi ini mengikuti hero paling lemah yang ada di squad kita atau yang ada di party kita. Jadi bisa kalian lihat nih yang di kiri, hero gua yang levelnya paling rendah tuh 61. Jadi hero yang gua masukin di ini, di Holy Sanctuary ini bakalan ngikutin level hero yang lemah ini ya, jadi level 61. Jadi semakin tinggi level-level hero kita yang ada di party, jadi semakin gampang juga kita buat naikin level hero yang nggak kita pakai ya, itu atau mungkin buat cadangan gitu ya. Oke, terus di sini di menu hero ada namanya hero popularity. Di sini bisa kalian lihat hero mana aja yang paling populer ya. Oke, nah ini ya,
ada ratingnya, jadi kalian bisa tahu hair yang kalian dapat tuh ratingnya bagus atau enggak gitu ya. Kalau gua lagi ngincer yang Lolita ya, soalnya gua butuh banget tank cuy, butuh banget tank. Gua tanknya ini pakai yang Preya ya, dan ini gua mentok di campaign 11-8 ya. Nih, kita coba lagi ya. Ini gua bentok di sini cuy. Musuhnya susah banget. Parah. Noh. Preya gua udah langsung rata sih, udah jadi buku itu. Aduh. Sakit banget ini, darahnya tebal-tebal lagi. Ayo dong, sisa dua lagi. Nah ini ya, hero anak ini kepake banget tuh. Darahnya gak bisa nge-heal loh. Darahnya gak bisa, tembus. Tadi pagi gua coba gak tembus cuk. Asem. Udah lah, langsung gacha aja ya. Oh nanti. Gua mau di sini mau ngejelasin yang ada di menu subgroup dulu ya. Nah, penyebutannya susah cuy. Subgroup, alah, subgroup, nah gitulah. Pertama ada yang labirin. Ini labirin harus kalian selesaiin ya. Jadi satu hari sekali gitu ya, sehari sekali gitu. Dan ini poinnya kalian bisa buat beli hero cuy. Kalau kalian udah ngumpulin poin labirin ini atau udah apa? Poin yang ada di labirin ini bisa dipakai di dungeon shop. Ya, dungeon shop ini buat beli-beli kayak fragment hero ataupun yang air emas ini ya. Nah ini, nah dan di sini gue udah beli yang Preya ya, soalnya ini tank yang bagus yang ada di sini cuman Preya doang, jadi gue beli Preya ya kemarin. Jadi kalian kumpulin aja yang ada di labirinnya, kalian selesaiin gitu tiap hari, terus kalian kumpulin, kalau udah 6.000 kalian bisa beli hero di sini ya gitu. Dan ini akan reset 26 hari lagi cuy, jadi masih lama, berarti resetnya sebulan sekali ya. Kalian bisa pilih hero di sana, oke? Dan juga ada treatment. Treatment di sini kita bisa nyelesain quest dengan cara mengirim hero yang ada di kita ya, dan juga di teman kita. Dan ini penting banget, kalian harus selesaiin, naikin levelnya nyampe level 5 untuk bisa nyelesain quest rank epic ya. Dan itu kalau ada diamond di quest ini hadiahnya, itu bakalan lumayan yang ngebantu banget buat ngumpulin diamond. Oke lah, jadi itu ya, udah itu aja dulu ya buat menu-menu yang ada di sini, buat menu-menu yang penting banget ya kalian harus selesaiin. Oke, langsung aja ke gacha pastinya ya. Gacha di sini gua tiket ada 11 dengan cara nyelesain campaign tadi ya, stack campaign gua dapat 11 tiket. Oke, langsung aja satu dulu pakai tanda tangannya bebas lah, tanda tangan bebas. Oke, dapet Hilda. Nah di sini langsung aja kita pakai yang 10 kali summon ya, langsung aja. Adong, gua butuh Lolita. Adong, dua cuy, asem. Dua, dapat Kagura ya, ini lumayan. Dapat 2 rank SS cuy. Dapat Kagura sama anak-anak buat gua naikin level ya. Wah, lumayan banget nih buat naikin rank nih anak nih. Dapat 2. Aduh. Kalau udah dapat 2 gini gua ragu nih. Apa ini? Epic hero. Nanti aja lah. Masih ada 2.500 apa 3.700 lagi ya diamond gua. Nih kita ambil satu-satu dulu aja ya, Udah dapat 2 soalnya tadi rank SS-nya. Tuh, pasti kesininya ampas gitu, kalau udah dapat 2 tuh sisanya ampas cuy. Ragu gua mau gacha lagi. Dah, langsung aja lah. Gua ragu nih. Udah dapat 2 bintang, 2 rank SS gitu, udah bintang 52 gitu. Tadi sekaligus. Gua ragu ini dapat lagi. Dah, langsung aja lah. Dah, langsung aja. Kita penuhin abisin yang warna hijaunya, oke? Tuh. Ampas cuy, makanya gua ragu. Aduh, sayang banget itu. 2.500, cuk. Daya. Oke lah, aduh lumayan banget nih buat naikin hero. Gua dapat anak 1 ya. Ini di Poison Siren. Gua naikin anak dulu nih, jadi merah cuy.
Oke, jadi merah. Oke, anak gua jadi merah, cuy. Oh, masih bisa, ada lagi. Oh, ini ya. Kita jadi bintang 5 dulu. Nah, ini ya. Puis. Nah, ada lagi. Nah, jadi bintang merah juga. Oke. Lumayan lah, dapat banyak ya bintang merahnya ya. Dapat anak-anak. Wah, anak gua bintang merah, cuy. Dan juga kita dapat apa tadi? Yang mana ya tadi ya? Gua lupa. Ah, Kagura. Oke, dapat Kagura, lumayan ya. Ini bisa dikomboin sama si anak ini ya. Gua lihat di guide-nya gitu buat nge-spam pasifnya ini, nge-spam pasifnya. Kan pasifnya kalau hero teman kita ngeluarin ultimate, dia bakalan nge-attack semua musuh ya dan melock gitu, melock HP musuh jadi gak bisa di-repairin. Jadi kita bakalan butuh hero yang bisa spam skill gitu kan. Dan ini Kagura. Kagura ini bisa spam skill, cuy. Gua lihat di guide-nya gitu ya. Jadi hero rekomendasi buat anak ini di party. Dia butuh SAR, butuh Kagura ya, soalnya mereka bisa spam skill gitu kan. Spam ultimate gitu maksudnya ya. Oke, dan gua ini kebetulan banget dapat Kagura. Dan bisa kalian lihat, gua gak dapat pangguard, cuy. Ya, gua gak dapat pangguard ini di akun ini. Susah banget gua dapat pangguard di akun ini. Gua dapat pangguard yang ini, yang tank ya, yang apa mana? Nah, ini ya, yang tank yang pre ya. Ini dapat beli, cuy. Jadi, pas gacha gak dapat pangguard, dapatnya middle sama yang rear. Susah banget dapat pangguard di sini. Makanya tadi yang di Wishing Star itu gua ngambil Lolita ya, moga-moga aja dapat gitu. Soalnya gak ada banget buat di depannya. Nanti rata gua kalau gak ada tank, rata party gua. Oke dah, mungkin cukup sampai sini dulu ya video dari gua. Kalau kalian suka sama videonya, tolong like dan juga subscribe ya ke channel gua ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Bye bye. Kakarero nambo toku kare hitamo ni sparashinan na uchi ni oita atatamete akeru yo kimamai goku kanbatta yo ne toku kare yasunde mimasen ga kukuri hanashi o shimasen ga